insya Allah segera kita akan lakukan pengosongan jalan tersebut dengan di SMPN 126 Batu Ampar, karena itu merupakan aset Pemda yang akan dipergunakan oleh pemerintah provinsi. Kita sudah memberikan sesuai dengan tim grup 118 dari mulai sosialisasi, ESP kita lakukan semua. Tidak hanya sekarang kita tadi rapat teknis, besok dalam waktu dekat, 1-2 hari kita akan mengumpulkan hari ini siapa berbuat apa, seperti lapangan, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Termasuk murah, kita perintahkan terus sosialisasikan UMKM, kalau ada pedagang di sana, sesuai dengan perintah Pak Gubernur. Berikan solusi pada masyarakat kita, sampai masyarakat kecil jadi korban. Jadi artinya, kalau memang diperjualan yang tersebut, kita berikan solusi, kita berikan tempat untuk jual lagi. Lain-lainnya, di masuk ke tersebut kita akan kosongkan, dan kita akan pagar, kita akan pasang plat aset dan pendidikan. Itu hari itu.